InsyaAllah Surah An-Nisa ayat yang ke-78 insyaAllah ya. Surah An-Nisa ayat 78 insyaAllah. Astagfirullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أينما تكونوا يدرككم ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك لا إله وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا
من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا الحمد لله. Nampak kita membacakan tiga keratan ayat Allah daripada surah An-Nisa ayat yang ke-78, 79 dan 80. الله السميع البصير العليم الحكيم الرؤوف الرحيم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إليه النشور. Ialah Allah yang sentiasa bersama kita menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu, amal salih, derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat, serta sekatan dan sembuhan segala penyakit zahir batin dari sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman. Allah Ta'ala cerita satu kaedah sunnatullah dalam hidup dunia ni, supaya tiap-tiap orang tu mari berimej dengan sunnah ini. Jangan kita kufur dengan sunnah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أينما تكونوا يدرككم الموت الله ولو كنتم في بيوت في بروج مشيدة الله. Ini kaedah mati nah, yang kita lupa. Ini satu kaedah mesti kena duduk dalam dada kita semua, kaedah ni. Ni aqidatul mu'min. Di mana sahaja kamu berada, mundur dana pun, maut akan mendapatkan kamu bila sudah sampai ajal. Mati itu kena mari carimu. Tak ada dalam dunia ni orang yang tak mati, binatang yang tak mati, semua perkara yang ada nyawa tak mati, tak ada dalam dunia ni. Allah, ความ รอบ ครอบ kau teng ของ Allah. Siapa belaka? Tak ada kata hak ni silap we seorang lembu ni tak mati siapa lah, tak ada. Kucing ni tak mati siapa lama dah beratus tahun, tak ada. Sebab semua tu tu adalah benda yang bernyawa. Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Ni kaedah mati dah. Lalu tu zaiqah tu munduk mana apa ikutmu. Ainama takunu, duduk dalam rumah, duduk luar rumah, duduk atas bukit, duduk bawah bukit, duduk atas pohon kayu, duduk dalam laut. Tukti. Nah, Israel kau rucak. Perhati naik ke dah. Nah, ada kaedah dalam peraturan Allah mengatur alam ini. Nah, ni kod kentai tu aku Allah naikkan barihan lok ni. Nah, alhamdulillah. Sebab apa? Sebab lok ni tempai dua kuam jungjak. Kalau kita mati itu makna kata pon klai jak kuam jungjak kong lok ni. Selamat mustarihun. Mati ni ada dua. Satu Nabi kata mustarihun.
Dia tu dapat berehat daripada penat lah dunia ni. Mau pagi pergi kerja. Klik, letih, penat. Gi pula. Klik, penat, letih. Gi pula. Lah tu lah hari-hari. Makan tu kenyek. Makan, letih dah makan. Makan tu peluh nak makan. Allah letih. Berak pun letih. Jangan tidur pun letih. Mami kuam suk ni lok ni. Nah, sebabnya tu yang mentang nerai. Allah Ta'ala royak pada Allah dah. Masa muda lah, turun dunia ni adalah kamu tu dah kadang penat, susah. Mati adalah rehat mustarihun. Satu lagi mustarahun. Dua puak orang mati. Satu mustarih, dia berehat. Kalau dia tak boleh berehat, puak kafir. Buat mati, oh, turun azab banyak. Orang mati orang kafir, orang munafik. Bawa mati, oh, kubur mari. Nah, perapak tulai rusuk dia tu selisih kruk-kruk-kruk. Na'udzubillah. Na'udzubillah min syaitan rajim. Yang menipu kita, siapa kita kena susah lah kubur. Puak ni yang panggil puak mustarahun. Mustarah ni mana apa? Orang dapat berehat dengan sahabat yang tak ada. Sebab yang jahat. Bila yang tak ada, senang orang. Okay. Kalau yang ada, susah orang. Okay. Sebab dia jahat. Nah, ni yang panggil mustarihun. Satu kumpulan orang baik, jadi dia mustarih. Boleh dia berehat dari kubur. Buat kumpulan kedua, mustarahun, Nabi kata. Orang lain berehat dengan sahabat dia tak ada. Kalau yang ada, susah orang. Okay. Buat jahat ke orang banyak. Lalu boy tak ada seni. Atu mustarahun isim maf'ul, eh? Mustarihun isim fa'il. Itu hadis sahih. Nabi bila tengok orang mayat mati, mustarihun au mustarahun. Dua tu. Nah, ainama takunu, di mana kamu berada, yudrikumul maut, nasaya menangkap akan kamu oleh mati. Mati pai ha tu tip duti naik kedai. Mai tang huang. คุณจะอยู่ที่ไหนสารของการตายของคุณต้องไปหาคุณนะโดยเหตุอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ Allah จะกำหนดนะ walau kuntum fi burujim musayyadah บางคนบอกเดี๋ยวฉันจะวางกำแพงให้มลาอิกะฮ์มาไม่ได้โอ้ไม่ได้ sekalipun kamu dalam bina yang tinggi teguh muat tak ada pihak boleh masuk, lalak pun tak boleh masuk, jangan kau lain, Isan. Israel kau dah. Metang buang. Kunjak juti naik kata. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ingat malak nah. Ini sebagai nak jawab kepada puak-puak munafik waktu dia, gapa dia di perai badar, yang mati perai badar, perai-perai Uhud ke. Dia kata kalau munduk ngepuak aku, nasihat kamu tak mati. Munduk tubik kali Muhammad sangat. Nah, lalu itulah sini ayat katanya bagaimana ke Allah Ta'ala royak kaedah mati. Duk mana tak apa. Hei orang munafik, mung kata kalau duk ngemung di Madinah tak tubik lagi, oh, mung akan tak mati. Bohong. Allah Ta'ala royak kata ainama takunu yudrikumul maut. Munduk Madinah, munduk di Uhud, munduk di Badar, munduk di Khandaq. Mati dia ada wala kongman. Munduk tengah pedai, padainya mana pun tengok Nabi. 27 kali duduk tengah cong-cong-cong-cong. Kau mai tak? Mai tengok wala. Nah, Khalid bin Walid, dia nak mati syahid. Tubuh dia ni tak tahu. Mai minti, ti cemik tempat hak tak parut. Harut penuh tubuh dia ni. Notikai di musuh. Tapi tak mati lembek dia pergi Khalid bin Walid. Mati tak lembek juga. Ning ke kantai. Kantai bukan boleh. Boleh kena duk kira tak. InsyaAllah dah. Aynama takunu yudrikumul maut. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ning satu kaedah mati. Bang iman. Amantu bi kitabik ya Allah. Nah. Lepas tu puak dia ni, puak munafik lagi ni. Ni ayat ni nak tolak. Kuamkit
ความเชื่อมั่นมุนาฟิกที่ผิดๆนี่orang duk kali rasa ni bukan kafir tapi orang munafik. Wa in tusibhum sayyi'atun hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah. Kalulah mengenai akan kamu oleh baik, jaya ke, gapo ke, sehat ke, tak sakit ke, mereka itu kata ning tuhawi ni kena ni molat. Tapi terangkan kamlah mana. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhi min 'indik. Ning jahat orang munafik. Dan jika kamu tu ditimpa oleh satu bala, oleh satu kejahatan, oleh satu penyakit, nasihat mereka itu kata ini daripada puak mung ni Muhammad. Ni sahabat Muhammad ni hajak tu baik per mati puak ni. Ah ya kata. Ya tahu kata Nabi, tapi boleh molek ya kata Tuhan. Ya dia panggil cerah gelap buat dia. Nah, cerah segi dia dengan Tuhan apa boleh duk, tapi dengan Muhammad yang berdeki dia tak usai dia gapo dia makan pang fuk Yahudi. Yang makan, yang panggil makan orang, makan kecek buat Yahudi. Karena roleknya, orang nak pelai ni ada ibu syaitan dia tu, mari duk beroyak, duk kecek, duk saing tu, dia kau darab itu pun ni cengkuam kit daripada orang Yahudi. Ni puak-puak munafik zaman Nabi. Nah? La ilaha illallah. Qul. So Nabi prakak ni kau kata. Kata oleh Muhammad, kullun min indillah, semua daripada di daripada Allah belaka. Allah Taala buat belaka, bukan sahabat Muhammad dak. Jangan nak kata ke Muhammad, ya puak ni nak cari tak sewa orang Nabi, tak sewa orang turut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama li haula'il qaum la yakaduna yafqahuna haditha. Allah, maka apakah yang menyebabkan kaum itu puak munafik ni hampir-hampir tidak memahami perkataan nasihat pengajaran daripada Allah Taala? Tak faham wayaknya ana tak erti jaga madat fuita abi duk ngajar wayaknya ana tak erti. Ah jaga kalau situ makna katanya tak long roy dengan puak munafik. Nabi ngajarnya kira dalam sejek tapi tak erti wayak. Allah Taala ngepek, Allah Taala mari apa dia sel kepada buat dia kata fama li haula'il qaum la yakaduna yafqahuna haditha. Kapo ni buat ni tak reti dok royak ni sama dah dok peleng situ buat dia agak malak. Nah ning Allah Taala puteng kon munafiq. Nah yang mari pelak-pelak akidah yang pelak-pelak, pentingnya dia nu yasudduna an sabilillah, tu kerja dia. La yafqahun, la ya'lamun, kadhibun, ni munafik. Na'udzubillah. Ya'ulah dia pada ni. Allah na'udzubillah minan nifaq wal munafiqin. Allahumma faqihna fid din wa la taj'alna minal jahilin. La ilaha illallah. Ya, ayat ni molek sangat. Mari tengok lagi ayat yang katakan lagi. Fama asabaka ya Muhammad min hasanatin fa min Allah. Kalau gitu Allah Taala serulah nak apa jua kebaikan, nikmat, kesenangan, kejayaan, kemenangan yang engkau dapati maka ia adalah dari Allah. Ini Tuhan betul fikir. Ni akidah orang mukmin dalam ayat yang 79. Ni kekuam cerman orang mukmin hak Allah Taala ajar. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Ah ni tak apa, ni kena. Sikit ya beza. Dan apa yang mengenai akan kamu daripada kejahatan, halah ke, segala penyakit corona hari ni, penyakit gapo semua ni, famin nafsik, maka sebabnya daripada puakmu sendiri. Tuhan tak orang turun bala mereka puakmu buat sebab-sebab. Tang ni sahid macam kun corona ni bukan daripada orang yang makan barang haram dulu. Allah tak orang turun bala.
COVID-19 masuk dalam sayiatin, masuk dalam musibatin. Haning daripada fimu orang manusia sendiri itu hatu bala. Ingat malak na, batu kita dah malak kita alhamdulillah alladzi bi ni'mati yatimu salihat. Dah tak malak kita klik pada diri kita sendiri alhamdulillah ala kulli hal akuni wa sebabna tak malak. InsyaAllah dah ayat 78-79 adalah aqidatul mu'min. Aqidah orang mu'min. Nah, ingat malak. Wa arsalnaka ilin nasi rasula, dan kami utuskan kamu, hantarkan kamu hai Muhammad sebagai rasul bagi manusia. Rasul ni orang junam sasenawi ti ciwit cak Allah masu cau lok tang puang tu mana rasulah. Dia junam rap daripada ajar Allah melalui wahyu sapa kepada manusia tu rasulah. Serta waktu baik bab yang nekan patibat singti Allah dari dalam semua. Allah Ta'ala tamari dia juga patibat semaya belah mana. Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Allah Ta'ala kata kan? Allah Ta'ala kata, wa aqimus salah. Naklah kamu dirikan salat. Lah nak diri salat. Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ning kija rasul. Semaya olehmu seperti kamu nampak aku semaya. Mengapa aku sujudlah mana? Sujud sepaku. Rokoklah mana? Aku. Siapa ajar Nabi? Allah dan Jibril. Kamu dan Jibril. Allah ajar. Kamu dan Jibril. Ya hatta Jibril moyak. Rokoklah ni. Takbirlah ni. Sujud padah ni. Baca ke ni. Semua Jibril masuk. Sambut ni. Kita ke petam Nabi. InsyaAllah dah. Ning. Wa ma. Wa arsalnaka linnasi rasula. Patu orang cak jamrat, rumah jamrat, wa kun pen rasul, rupen wa kafa billahi shahida. Dan cukuplah Allah menjadi saksi yang membuktikan kebenaran kamu sebagai rasul. Orang nak jamrat, rumah jamrat, pendirian kong kau. Menjadi rasul cukup Allah Ta'ala jamrab, cukup Allah Ta'ala jadi saksi, saksi payah kata menjadi rasul sungguh. Nampak dah tu? Sebabnya kan pen rasul hak Nabi ni, kalaulah nak turut manusia, manusia beraka ni, banyak kan beraka. Orang Mekah sendiri, adik-beradik dia sendiri tak jam. Pak saudara dia sendiri, mai satata rasul. Cukup. Wa kafa billahi syahida. Dah tu yang jadi syahid sudah. Syahid di mana apa? Saki payan. Orang jenjan. Kata ya jadi rasul sungguh. Hai dak ni, ni ayat akidah orang mukmin. Pegamlah akidah orang mukmin. Nya ni nah. Nah kalau gitu man yuta'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat pada rasul, maka dia taat pada Allah. Ya malak. Kuampuk pan rasul dengan Allah ni. Siapa taat rasul, mana kata taat pada Allah. Rasul wa'alah anna kita turut dia, mana kata kita turut Allah. Sebab tu kita turut Rasul. Sebab apa kita turut Rasul? Sebab Allah Ta'ala kata, man yuta'ir rasula faqad ata'allah. Syurga duk pia, syurga duk Allah. Beri pahala bagi pia, pahala bagi Allah. Bukan Rasul yang pahala. Tapi Rasul yang disiklan. Untuk nak nam senda. Nah, gapo hak Tuhan nak daripada manusia. Ya. Wa man tawalla, siapa yang tawalla? Tawalla makna apa tawalla? Dan sesiapa yang paling tak saya turut Nabi, Allah Ta'ala kata kan, fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Maka kami tidak hantarkan kamu sebagai rasul ke atas mereka itu hafiza, orang yang boleh kamnut. Mung tak boleh nak kamnut orang ni yang di Islam, orang ni yang di kafir, orang ni malak, orang ni ujak. Macam nanti kong kun Muhammad. Ni akidah na, akidah. Begitu juga orang makan saka Nabi, tok guru baik, ulama baik. Dia main ni siti kat kamnut. Hai kon ni pendut. Kalau dia ada sit kamnut, Abu Talib tak kafir. Yang nak uipak darah dia ni
Masuk Islam Abu Talib dah, tapi tak masuk pasuk mati dengan keadaan kafir. Sebab apa? Sebab Nabi ni fama arsalnaka alaihim hafiza. Hafiza ni orang yang kamdut cata kam kong kae telak kun. Mimi kun mimi sit. Nabi Muhammad sebagai manut. Nah, mimi sit capai. Kamdut kata orang ni mu masuk Islam dah. Balai. Nabi Muhammad kerja apa? Dakwah. Oh ya, tunjuk contoh. Nah, we orang gemar Islam, we orang soncai Islam. Kerja kita ialah sang kuam soncai orang berislam. Hai kau cai. Kau carap rumah orang Islam, memainkan pengan kau Allah macam dengan kau kun. Nah, hidayah tu hak tu. Bukan kerjamu. Padahal ni, hafizah ni, wakil lebih kurang tu. Nah, musaitir pun jalan juga. Nah, makna tu lah. Manut, maimi. Siti cap kamdut uya dioge di molek dahulu. Tempa kau eng. Nabi Ibrahim ke? Pak ya kafir dak? Ya nak uya di Islam. Nabi Nuh anak dia kafir dak? Wa ma arsalnaka alaihim hafiza. Nak molek pak kita nak anak-anak kita sikit gila kita nak beranak ke apa jaga molek. Kita tak. Kita royak, kita nasihat, kita bela, kita gapo tapi orang hidayah Allah. Mekia kap kun. Nah, baik tu ya tak jaket sepakurat. Islam ni tak jaket. Nah, tak jaket. Sebab itulah sikit anak nabi jadi nabi, sikit anak rejuh ni jadi juh lebih pada pak dia sikit. Abi kata anak tok guru jadi tok guru ti tau kap pa kau. Paman 90% ไม่ มี nah ลูก tok kru ที่ เป็น tok kru tiap tau พ่อ หรือ mak กว่า พ่อ มัน น้อย มาก 90% ลูก tok kru ไม่ ได้ เป็น tok kru nah jaga molek kita nah ลูก imam ไม่ ได้ เป็น imam ส่วน ใหญ่ dah tu sebab apa nampak wa ma abada arsalna ni rasul kena rasul kami misit แล้ว imam lah แล้ว ครู ล่ะ ไม่ จำเป็น ไม่ จำเป็น ไม่ ได้ นะ batu kita kena ingat molek pok itu anak orang tu no ไม่ จำเป็น bangti kadang-kadang anak orang kampung tak ada biasa bentuk kru jai apa Allah semua tu dari Allah nah dari Allah yang kamu ไม่ ใช่ manut nah insyaallah taala batu kita tu kena faham nama-nama tiga ayat ni ayat akidah orang mukmin ayat pertama akidah puak-puak munafik yang kedua akidah orang mukmin yang ketiga merupakan akidah orang mukmin juga insyaallah taala wallahul muwaffiq wal hadi ila sawis sabil wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.